Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rian Farizal pemirsa. Dan di kesempatan video kali ini saya berada di kandang kambingnya Mas Yakin ini. Seperti ini teman-teman, berada di alamatnya berada di Desa Cangkar Mas ya, Bulukerto, Bumiaci, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Ini rencana kambingnya mau dikeluarkan semua teman-teman. Kalau ada yang minat, kita langsung to the point aja. Ini ada babon anak. Wah ini teman-teman babonnya. Ini laktasi berapa mas? Dua ya? Dua ini. Anaknya ada dua ekor di dalam teman-teman. Nanti kita lihat dari dalam saja itu. Ini TB-nya kisaran berapa ini mas? Kisaran 70? 70 ya, 75-70 teman-teman. Gak ada meteran soalnya. Seperti ini. Oh ini kotor mas ya. Nah itu ambingnya seperti ini teman-teman. Nah itu laktasi 2. Nah ini. Dan ini dijual paket mas ya, sama anaknya, cempenya teman-teman. Nah ini cempenya seperti ini. Usia berapa mas cempenya? Usia 2 bulan. 2 bulan. Jantan betina atau? Jantan betina. Yang jantan yang mana mas? Boleh dikeluarin gini mas, dipegang. Kita lihat satu persatu tuh. Lulu. Cepit. Agak susah teman-teman. Nah ini teman-teman, anaknya jantan betina. Ini yang jantan mas ya. Wah ini yang jantan teman-teman. Usia berapa tadi mas? 2 bulan. Telinganya teman-teman. Ini ada lurinya mas. Ada lurinya. Luasan ya. Nanti lihat barang aja. Pasungnya. Foto mas ya, nggak sanglir ya. Utuh teman-teman. Seperti ini. TB-nya kisaran 60 ada ya. 60-55 itu. 55. Yang jantan. Mas dimasukin. Ini yang betina, di sini aja nggak apa-apa mas. Ini yang betina, kepalanya teman-teman, telinganya luwesan jadi kelasnya. Dan rencana mau dikeluarkan satu paket sama induk ini harga berapa mas? 8,5. Itu nego ya? 8,5 nego, belum ongkir ya? Jadi cek lokasi langsung teman-teman. Jadi lihat barang langsung. Mantep ini mas Yakin ini. Jadi 2-3 ekor tadi babon anaknya jantan betina minta 8,5 kelas luwesan. Udah mas, kita lanjut lagi. Ada babon sampingnya ini mas ya. Laktasi berapa mas? Laktasi 1 kali. Ini laktasi 1 kali teman-teman. Jadi ini kambingnya mau dikeluarkan semua atau istilahnya dijual teman-teman. Oh, ini boleh dikeluarin mas. Laktasi 1 kali. Ini posisi bunting atau kosong mas? Ini sudah kawin tapi jadi nggak enak, masih belum tahu. Oh, kawinnya udah berapa minggu? Sudah hampir 4 bulan ini. 4 bulan. Kawinan sama siapa mas? Sama kambing dari Mataram kambing. Wah ini mantap teman-teman. Jumbo ini TB-nya ada 85 mas ya. Karena dari jauh dong. Oh ini udah kawinan sama mana mas? Sama pejantan sini. Pejantan sini ya. Pejantannya udah keluar teman-teman. Mungkin panjang. Pasungnya mas. Laktasi 1. Ambingnya. Telinga enak. Oh. Pasungnya. Jadi kelas luwesan lah ya mas ya. Anggap aja ini ekornya. Ambingnya mas. Itu mutu 2 enggak lebih. 10
bulunya tebal. Mantap tebal teman. Bosnya. Kita lihat dari sini teman-teman, dari jauh. Loh. Jadi ini kalau ini dikeluarkan harga berapa, Mas? Ini bantrol berapa ini? 7 juta nego ya. Laktasi 1, teman-teman udah kawin ini. Udah 4 bulan kawin tapi belum tahu, Mas, ya jadinya ya. Nanti bisa cek langsung lokasi. Jadi jenisnya PE loh teman-teman ini semua. Oke, Mas, selanjutnya. Wah, ini mantap teman-teman. Ada berapa ekor ini? Jantannya tadi 1 cempe. 9 ekor. Jadi dikeluarkan semua. Oh, ini laktasi 1 juga ini. Wah. Ini teman-teman. Laktasi 1. Anaknya yang mana ini, Mas? Oh, jadi ini dijual sendiri-sendiri teman-teman. Soalnya anaknya udah gede atau udah besar. Seperti ini telinganya. Lulusan juga nih, Mas, ya. Lulusan. Kelasnya ya. Kambingnya teman-teman. Kita lihat. Oh, ini ada 3, Mas, ya. Ada 3, tapi produktif semua. Produktif semua. 4 anak cincin ini, Mas. Ini tapi bisa buat suson. Son. Anaknya lumayan bagus-bagus. Kalau ini dijual harga berapa, Mas? Ini 6,5. 6,5. TB-nya ada 75? Mungkin ada. Lebih ya, Mas, ya? Soalnya Mas yakin ini juga tinggi orangnya. Jadi kambingnya kelihatan pendek ini. Mantap, kita lihat dari sini. Dari jauh. Nah. Laktasi 1, udah kawin sama 4 bulan? Sama, hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Tadi di pantrol harga berapa, Mas? 6,5. Ini, udah, Mas. Lanjut lagi. Nomor HP-nya saya cantumkan. Oh, ini cempe, Mas, ya? Wah, ini betina nih, Mas, ya. Pasungnya teman-teman. Usia berapa ini, Mas, kisaran? Ini usia hampir 6 bulan. 6 bulan ya. Pasungnya lumayan. Telinga enak. Telinganya enak. Pasungnya lumayan teman-teman ini. Tuh. Luar ini. Kalau betina gini nih. Nah, ini umur 6 bulan. TB-nya ada 65, Mas, ya? 60 ya, 60-65 lah. Gak bawa meteran, teman-teman, mohon maaf. Ambilnya ada, Mas? Gak kelihatan, ya? Gak kelihatan, ke rewas sana. Bukan rewas, ya? Rewas, ya? Betul, teman-teman. Keren ini. Ini di pantrol harga berapa, Mas? Ini 3,5 aja. 3,5 aja, dengan luwesan loh teman-teman. Pasung gitu. Pasungnya blur lah kalau kita istilahnya. Mantap ini 3,5. Itu harga semua itu bisa nego toh? Yang ini net, Mas. Yang ini net, yang tadi itu nego, Mas, ya. Wah. Lanjut lagi, Mas. Biar anu. Ini tadi yang harganya udah disebutkan, saya lupa. Wah, ini juga betina doro. Usia berapa ini, Mas? Hampir 6 bulan. Dere berarti, Mas, ya? Masih dere, Mas, ya? 6 bulan. Oh, 6 bulan jalan, masih dere itu. Oh, pasungnya kupingnya betina, teman. Bisa maju, Mas? Gak bisa jalan, Mas, jalan. Nah, kita lihat dari sini tuh. Pewosnya tuh.
Kalau ini dibanderol berapa, Mas? 4 juta. 4 juta. Nego. Kelasnya luasan. Mantep nih. TB-nya ada bersama Mas ya. 6065 ya. 6065. Luasan, teman-teman. Lanjut lagi, Mas. Yang jantan-jantan 2 ekor, Mas ya. Jadi ini enggak ada namanya semua ini, Mas. Enggak ada ya. Luasan enggak ada namanya, teman-teman. Mantap-mantap ini. Kalau ukuran kandangan standar sesuai peternak. Nah, ini yang jantan. Cemokoan. Cemokoan ini, Mas ya. Foto, Mas ya. Enggak sanglir ya. Oh, itu kelihatan utuh, teman-teman. Wah. Usia berapa ini, Mas? Usia 6 bulan. Mau 6 bulan juga sama. Sama ya, itu hampir sama. Dulu saya ke sini pernah. Jantan betina ini. Mantap ini. Luasan. Ini dibanderol harga berapa, Mas? 4,5 ya. Bersama kayak betina. Pas tengah niku usianya 6 bulan jalan. Oh, TB-nya ada 70, Mas. Ada ya. 70-75. Mantap ini. Oh. Jos, teman-teman. Badannya panjang, ekornya bagus, telinganya pasungnya, Mas ya. Agak kurang ya. Jadi kelasnya luasan. Oke, Mas, lanjut lagi, Mas. Ini ngerepotin. Mantep. Nah, ini usianya sama, Mas ya. Wah, ini juga mantep, teman-teman. Ya, pasungnya. Pasungnya lumayan bagus ini. Telinganya yang kurang dikit aja. Sama ekornya, teman-teman. Oh, ekornya lumayan, teman-teman. Tapi agak miring. Tarik sana, Mas. Ini lebih tinggi nih kambingnya ini. Ya, Mas ya. Ini TB 75 up lah, teman-teman. Ini masih cempe, ini belum mandi, Mas ya. Belum mandi, teman-teman. Tarik sana, Mas. Ya, Pak, Mas. Jalan sana. Nih, teman-teman. Kalau ini dibanderol berapa, Mas? Sama, 4,5. 4,5 ya. Ini murah-murahan katanya, luasan loh, teman-teman. Jadi pasangnya untuk testisnya lengkap, Mas ya. Enggak sanglir, teman-teman. Mantap ini. Tuh. Yang cepat dia dapat, langsung borongan, nanti hubungi sendiri, japri sendiri. Nomor HP-nya berapa, Mas? 0821 444 78 261. Mantap loh. Langsungnya, teman-teman. Dijual semua ini. Kalau borongan, japri sendiri, Mas ya. Ya. Kalau borongan harganya japri sendiri. Namanya Mas Yakin. Dulu ada sapinya di sini, Mas ya. Sekarang nggak ada ya. Habis ini main sapi lagi kayaknya. Amin, teman-teman. Ini PI luasan ini. Wah. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas ya. Semoga laris manis, Mas, ini, Mas. Ndang laku, ndang keluar, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian video singkat untuk review kambing-kambing di kandangnya Mas Yakin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengambilan video dan informasi yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.